beres. Ayo Pak Ute. Siap. Ini teh mau kemana nih Pak Sep? Kita berangkat untuk santunan. Oke. Untuk alih sampai tutup itu. Sedak selaras nama untuk yang bersandar nama temo. Anu kedahkan bersandar nama adalah Allah. Kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa juga kita sangat bersyukur dan sangat berbahagia setelah kemarin kita melaksanakan ibadah puasa dan di hari kemenangan Idul Fitri kemarin pada hari Kamis, kita khususnya dari PSBB bisa langsung bersilaturahmi. Nanti di sesi yang selanjutnya.
lihat dulu kamera deh. Ini apa ini? Lupa nanti ada ini. Siap, hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Boleh dibuka, Mas Bapak izin, siap. Hitungan 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dalam acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Lalu salawat dan salam semoga tercurah limpahan bagi diri kita di mana mana Nabi yang Muhammad. Para para sahabatnya telah tadi bagi insyaallah apapun itu sampai kepada kita satu namanya. Sedikit mungkin ya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya di sini adalah Bu Dunia. Kebetulan saya di sini adalah rekannya sebagai ketua umum SPB. Sebenarnya saya bukan ketua umum kalau satu dosen pribadi saya hanya penggagas. Saya hanya orang yang berpikir keras bagaimana caranya anak-anak yatim semuanya bisa tersenyum manis. Sesuai tema dari PSBB di bulan Ramadan kemarin, memberikan senyuman manis untuk anak yatim di hari lebaran. Sedikit menyampaikan program PSBB. PSBB ini tepat hari ini adalah hari ulang tahun PSBB yang pertama yang setahun. Mohon doanya. PSBB ini terus berjalan, terus memberikan senyuman-senyuman terbaik, senyuman-senyuman termanis buat rakyat. Mungkin ada yang bertanya, dari mana sumber PSBB, sumber dana PSBB? Kita PSBB ini adalah kumpulan pemain-pemain sepak bola. Ya, pemain-pemain sepak bola mulai dari yang profesional, yang di Liga 1, Liga 2, timnas, ex-timnas, kampung, pemain amatir, kita semuanya ada. Ya, di sini kita main bola nggak cuma main bola, tapi main bola gimana caranya mencari uang, mencari donasi dan kita kasihkan buat anak-anak itu. Di sini kebetulan yang mengundang kami adalah Mambadok, ya, ada Mambadok, saudara saya, teman saya juga. Tapi jangan keliru ya, tadi ada yang keliru PSBB, lucu sekali nih PSBB. Kalau versi aslinya itu kan Persatuan Sepak Bola Bugar Bernama. Tapi tadi di salah satu grup Persatuan Sepak Bola Barudak Padok. Ya. Kok PSBB kok bisa sampai jadi Barudak Padok gitu. Ya saya enggak ngerti. Padok ya. Bukan karena Padoknya orang sini terus dirubah jadi Barudak Padok enggak ya. Padok ya. Bugar Bernama ya. Oke, sedikit mungkin teman-teman sampai saat ini kurang lebih dana yang dikumpulkan dari kegiatan kami adalah 150 juta lebih ya, itu selama setahun. Tapi perlu Bapak Ibu tahu sumbangsi dari sepak bola kita main bola itu cuma sekitar 40 jutaan ya. Sisanya artinya sekitar 110 juta itu kita dapat dari donasi-donasi dermawan terbaik, agnia-agnia terbaik yang bisa memberikan uang kasih sayangnya buat anak-anaknya. Ya, subhanallah, kita doakan bareng-bareng. Semoga dermawan-dermawan agnia yang memberikan donasinya sebagian hartanya buat anak yatim diberikan pahala yang luar biasa di sisi Rasulullah yang sesuai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana waqafilun liyatimi fil jannati hatain. Ya, kata Rasulullah, saya beserta kafil pemelihara penyayang anak yatim posisinya seperti ini surga. Ya, semoga kita yang ada di sini termasuk kafilnya Allah, kafilnya anak yatim, kafilnya yang diberkahi oleh anak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya mengakhiri ini, saya izinkan saya mengundang anak-anak yatim di sini, terutama yang saya ingin nanya dulu nih, acungkan tangan ya. Siapa yang di sini sudah kehilangan ayahnya? Acungkan tangan. Acungkan tangan ya. Jangan lupa doakan ayahnya, semoga ayahnya di tali kuburnya diberikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Siapa yang di sini sudah kehilangan ibunya? Angkat tangan. Jangan lupa ya, doakan ibunya. Ya. Siapa yang di sini sudah kehilangan ayah ibunya? Dua-duanya. Yang kehilangan ayah ibunya siapa? Dari depan sama saya di sini. Dari ke depan sini. Ada lima orang ya, boleh disebutkan Pak Ibu. Sama, saya juga sudah kehilangan ayah ibu. Oke. Yang lainnya yang sudah kehilangan ayah ibu, sini dulu. Yang sudah yatim piatu, ya, saya. Kamu datangnya gimana? Di momen lebaran, terpikir gak buat kasih sesuatu yang membuat dia senyum. Lihat tetangganya beli baju, apakah terpikir di sini?
saya di sini bukan apa-apa yang diperbaiki. Yang nantinya seadanya akan diberikan kepada yatim. Kang Ari, Kang Jenal Arif, Kang Bubun dan kawan-kawan dari PSBB tadi sudah memberikan contoh. Yang
Dir, mau apa ini Dir? Pak Ayan. Kamu yatim. Ya, nak ada yang dua.